Selamat sejahtera murid-murid tahun 1. Di sini Cikgu Ganta Ruby bertemu kembali dalam topik dinamik. Ya, baik. Ingat tak minggu lepas kita ada nyanyikan lagu Aku Mimpi yang ada beruang besar tu kan? Baik, untuk minggu ini kita jalankan aktiviti mendengar bunyi kuat dan lembut. Baik, bunyi kuat dan lembut inilah yang kita sebut sebagai dinamik. D-I-N-A-M-I-K. Dinamik. Kalau dalam bahasa Inggeris kita sebut dynamic. Dan bunyi kuat, lembut kita sebut loud and soft. Baik, kita teruskan kepada pembelajaran kita hari ini. Cikgu akan sediakan beberapa bunyi-bunyian. Baik, bunyi-bunyian itu cikgu akan tekan dan anda dengar. Baik, kemudian anda tunjukkan tangan anda. Kalau anda rasa bunyi itu kuat, buka tangan anda besar-besar, kuat. Bagi anda, kalau anda rasa pendengaran anda tu bunyi itu kuat, buka. Okey, baik. Kalau anda rasa bunyi itu sangat lembut, rasa macam tenang je hati, ya, anda kucupkan. Baik, kalau bunyi besar, bunyi kuat, buka tangan, tapak tangan ni besar-besar, okay? Kalau rasa ia adalah bunyi yang lembut, kecupkan. Okay, boleh mula? Baik, bersedia. Nombor satu. Cikgu, dinamik bunyi kuat dan bunyi lembut. Selamat mencuba dan selamat belajar semua. Tahun 1. Sehingga kita berjumpa lagi minggu depan untuk kesenian muzik. Terima kasih semua.